Jodoh Raja Wali, Jilid 10 Kalau saja Kian Li bermaksud membunuh mereka berenam, tentu saja dia tidak akan membutuhkan terlalu banyak waktu. Namun pemuda ini tidak suka membunuh, maka ia hanya mempertahankan diri, kemudian kalau dia membalas, itu pun dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai membunuh orang. Kian Li adalah seorang pemuda yang selalu berhati-hati dan sikapnya bijaksana. Dalam keadaan marah sekalipun dia tetap tenang dan waspada, tidak mau diseret oleh arus kemarahannya dan ia masih sadar bahwa para murid yang liunionio ini hanyalah mentaati perintah guru mereka, maka dia pun bersikap lunak terhadap mereka. Yang diincarnya adalah yang liunionio, maka ketika dia memperoleh kesempatan baik, saat nenek itu menggerakkan ranting untuk melecutnya, dia tidak menangkis, membiarkan ranting itu melecut lehernya, dan dengan pengerahan tenaganya dia lalu menangkis cengkeraman tangan nenek itu yang ditujukan ke arah lambungnya. Plak! Aulah! Nenek itu melompat jauh ke belakang sambil memegangi lengan kanan dengan tangan kirinya, mengadu-adu karena biarpun tulang lengannya tidak patah, namun hawa dingin yang menusuk tulang menjalar dari lengan itu sampai masuk ke dalam dadanya. Kemudian nenek itu lari keluar dari kepungan anak buahnya, menghampiri Tek Hoat yang masih menonton dengan sikap acuh tak acuh. Mengapa si Chu diam saja? Bantulah kami. Bukankah si Chu datang sebagai tamu kami? Katanya. Tek Hoat tersenyum dan memandang ke arah Tian Li yang masih di kepung anak buah Hek Eng Pang itu, kemudian menghadapi nenek itu. Aku sanggup mengalahkan dia dan membantumu, akan tetapi aku tidak pernah membantu orang-orang seperti engkau tanpa imbalan. Apa imbalannya? Katakan nenek itu mendesak karena melihat betapa anak buahnya kini telah mulai terlempar ke sana sini oleh amukan Qianli. Kalian harus membantuku menyerbu Liong Simpang. Apa Liong Simpang di puncak naga api itu terbelalak dan kelihatan khawatir sekali Siapa yang tidak mengenal nama HWAI Kongcu, ketua perkumpulan Liong Simpang yang amat lihai dan memiliki banyak anak buah Dan memiliki tempat yang juga amat kuat seperti benteng istana itu Aku hendak membebaskan seseorang yang tertawan di sana Bagaimana, mau atau tidak tek hoat bertanya, sambil tetap tersenyum Terdengar suara menjerit dan tubuh Kim Hai Chu yang terlempar itu jatuh berdebuk di depan kaki yang Liu Li Pangcu, Pang Chu, aduh, kami tidak kuat menghadapinya. Kim Hai Chu mengeluh sambil mengelus pinggulnya yang tadi terkena ditendang kaki Kian Li. Baiklah, kami menerima syaratmu, orang muda. Nah, kau robohkan dia dan kami akan membantumu menyerbu Liu Simpang. Akhirnya nenek itu berkata dengan cepat. Mundurlah kalian semua tiba-tiba Tek Hoat membentak dengan suara mengandung getaran hikang kuat sehingga biarpun yang memerintah mereka ini bukan ketua atau kepala mereka, melainkan seorang pemuda yang belum mereka kenal, akan tetapi bentakan Tek Hoat itu membuat mereka semua mundur, apalagi karena memang mereka telah merasa jeri sekali terhadap Tian Li. Dua orang pemuda itu sekarang berdiri saling berhadapan. Keduanya sama tampan dan sama gagahnya, dan mereka kini bukan lagi pemuda 5 tahun yang lalu Ang Tek Hoat telah berusia 23 tahun, dan Sumatian Li sudah berusia hampir 22 tahun Mereka telah menjadi seorang laki-laki, seorang yang sudah dewasa dan matang, bukan lagi seorang pemuda remaja seperti ketika mereka pernah saling bertemu 4-5 tahun yang lalu Keadaan menjadi penuh ketegangan dan ini dirasakan oleh Yang Liuniyonyo dan semua murid dan anak buah mereka yang kini menjadi penonton tidak bergerak. Bahkan mereka yang ditugaskan menjaga Chui dan Hok Tai Jin kini juga membawa dua orang tawanannya itu keluar di bawah todongan senjata. Untuk menyaksikan pertandingan yang tentu akan terjadi hebat sekali antara si jari maut yang nama besarnya telah mereka dengar melawan pemuda nelayan yang ternyata adalah saudara dari Sumakongcu yang mereka cari-cari itu. Angtek Hoat, apa artinya ini? Benarkah engkau hendak membantu kaum sesat ini untuk menentang aku? Ketahuilah bahwa aku melindungi dua orang yang tidak berdosa itu dia menunjuk ke arah Cui Lan dan Hok Tai Jin yang berdiri di sudut ruangan dengan pedang ditodongkan di punggung mereka. Cui Lan memandang dengan penuh perhatian. Wajahnya yang cantik membayangkan kekhawatiran ketika dia memandang Tian Li. Suma Tian Li, dahulu kita bukan sahabat, sekarang bukan pula teman. Aku tidak membantu siapa-siapa melainkan saling menukar jasa. Kalau kau enggan bertanding melawan aku, penuhilah permintaan Hek Eng Pang cu. Ang Tek Hoat, tidak ku sangka engkau ternyata sama sekali tidak berubah sejak dulu. Engkau tidak juga bertobat dan kembali menjadi orang baik-baik Kian Li menegur dengan suara penuh penyesalan karena betapapun juga, pemuda di depannya ini adalah cucu kandung ibunya sendiri. Tek Hoat tertawa, tertawa yang pahit sekali karena matanya tidak ikut tertawa bahkan mulutnya menyeringai seperti orang menderita nyeri. Hahaha, memang aku bukan orang baik-baik, tidak seperti keluarga Pulau Es yang bersih dan terhormat. Dan aku pun tidak ingin menjadi orang baik-baik yang sombong seperti keluarga Pulau Es. Tak perlu banyak cakap, Sumakian Li, kau menyerah dan memenuhi permintaan ketua Heng Pangcu atau harus melawan aku. Hem, kau tentu mengira aku takut padamu. Majulah Kian Li menantang, sedikit pun tidak merasa takut. Empat lima tahun yang lalu, memang Tek Hoat merupakan seorang tandingan yang lihai bukan main. Akan tetapi selama lima tahun ini dia telah melatih diri di bawah bimbingan ayahnya di Pulau Es dan telah memperoleh kemajuan pesat sekali. Kalau begitu terpaksa aku merobohkan engkau Tek Hoat berkata dan sebelum kata terakhir habis diucapkan, tangannya sudah menyambar dan sebuah tamparan yang seperti kilat cepatnya menyambar ke arah kepala Tian Li. Plak 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 plak. Empat kali Tek Hoat menyerang dan empat kali pula ditangkis oleh Tian Li. Keduanya merasa betapa lengan lawan mengandung tenaga yang amat kuat, akan tetapi yang terkejut sekali adalah Tek Hoat. Dia maklum akan kelihayan putra Pulau Es ini, maka tadi serangannya sudah dilakukan dengan sepenuh tenaganya, dengan tenaga yang dinamakan tenaga inti bumi yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Butek Siau Jin Datuk kedua dari Pulau Neraka. Namun, tangkisan Kian Lim membuat tenaga mukjizat itu buyar dan dia merasakan hawa dingin menghantamnya, membuatnya tergetar dan terguncang akan tetapi Tek Hoat dapat cepat mengusir hawa dingin itu dan sekarang dia telah menerjang dengan hebat dan dahsyat, mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya yang dahulu dipelajarinya dari kitab peninggalan Cui Bengko Ong Datuk pertama dari pulau neraka dan Butek Xiao Jin. Dia menyerang dan memang pemuda ini memiliki watak yang ganas, maka serangan-serangannya itu pun bukan hanya sekedar untuk mengalahkan lawan melainkan mengandung cengkeraman maut untuk membunuh. Menyaksikan keganasan sepak terjang Ang Teck Hoat, diam-diam Tian Li mengeluh. Pemuda ini benar-benar telah tersesat dan seperti seekor harimau yang khas darah, pikirnya. Tentu saja dia tidak mau melayani nafsu membunuh Teck Hoat ini dan dia lebih banyak melindungi dirinya dengan menangkis atau mengelak, hanya kadang-kadang membalas dengan serangan yang hebat pula, tetapi serangannya selalu diperhitungkan agar jangan sampai membunuh orang. Dia tidak suka membunuh orang, apalagi Ang Tek Hoat cucu ibu kandungnya sendiri, keponakannya sendiri. Dia ingin mengalahkan Tek Hoat tanpa membunuhnya. Dan inilah sebabnya mengapa pertandingan itu menjadi ramai dan seimbang. Kalau dibuat perbandingan, kedua orang pemuda ini sama-sama mewarisi ilmu-ilmu yang amat hebat dan tinggi. Sukar dicari bandingnya di dunia ini Hanya bedanya, sejak kecil Sumakian Li dibimbing oleh pendekar super sakti, ayahnya sendiri Maka tentu saja ilmunya lebih matang dan murni Tidak seperti Ang Tek Hoat yang biarpun menemukan kitab-kitab yang mengandung ilmu-ilmu tinggi Namun dipelajarinya sendiri tanpa bimbingan langsung orang pandai maka ilmunya tidak lagi murni tapi bercampur dengan ilmu-ilmu lain pernah dipelajarinya sebelum dia memperoleh kitab-kitab peninggalan dua orang datuk pulau neraka itu. Maka, dalam kematangan ilmu, Kian Li masih lebih menang setingkat. Akan tetapi kemenangan setingkat ini tidak banyak artinya karena Kian Li tidak mau melakukan serangan yang mematikan, Sedangkan Tek Hoat yang maklum akan kehebatan lawan telah bertanding dengan nekat. Baginya kali ini bukanlah merupakan pertandingan adu kepandaian melainkan suatu perkelahian mengadu nyawa. Inilah yang membuat Pian Li kehilangan kemenangan tingkatnya dan pertandingan itu berjalan seimbang dan amat hebatnya. Angin pukulan yang didorong oleh tenaga sakti mereka terdengar berswitan dan terasa oleh para anggota Hek Eng Pang yang berdiri jauh, membuat pakaian mereka berkibar dan kulit mereka nyeri, kadang-kadang terasa dingin sekali dan kadang-kadang juga terasa panas sekali. Hawa dingin dan panas ini timbul dari dua macam Sin Kang yang dipergunakan, yaitu Suat Im Sin Kang dan Hwe Yang Sin Kang. Menghadapi dua macam sinkang yang saling bertentangan ini, Diam diam Tek Hoat mengakui bahwa dalam hal kekuatan sinkang, dia benar-benar kewalahan menghadapi lawannya. Dan hal ini bukan karena kalah tekun berlatih, melainkan selain kalah bimbingan juga kalah murni. Tek Hoat mengandalkan ilmu silatnya yang aneh yang didapat dari peninggalan kitab kedua orang datuk pulau neraka. Mendadak dia berseru keras, Suaranya melengking nyaring sekali sehingga ada empat orang wanita anggota Hek Eng Pang yang kurang jauh berdirinya roboh terjungkal dan pingsan karena jantung mereka tergetar. Tubrukan Tek Hoat ini merupakan jurus serangan yang amat dahsyat. Mula-mula tangan kirinya yang menyambar ubun-ubun lawan dengan membentuk cakar, akan tetapi dalam detik selanjutnya, tangan kanannya mencuat dari bawah lengan kiri itu menyambar ke arah ulu hati lawan dengan totokan dua jari tangan. Keduanya adalah serangan maut yang dilakukan hampir bersamaan waktunya. Kian Li menghadapi cengkeraman ke arah ubun-ubun kepala itu dengan miringkan tubuh atas yang agak ditarik ke belakang, tangan kanannya menangkis, lalu melihat tangan kanan lawan menotok ke arah ulu hatinya, dia cepat pula meloncat ke samping sambil menangkis dengan tangan kirinya. Hiaat! Tiba-tiba tubuh Tek Hoat meluncur dengan kaki kanannya, melakukan tendangan maut ke arah leher lawan. Tendangan ini sangat cepat dan kuat sekali datangnya, tubuhnya mencelat ke udara dan dari atas kakinya meluncur ke arah lawan. Haaat iiit Tian Li juga berteriak dan tubuhnya mencelat pula ke atas memapaki. Des, Dua pasang kaki yang sama kuatnya bertemu di udara dan keduanya terlempar ke atas lantai lagi. Kian Li berjungkir balik tiga kali dan Tek Hoat agak terhuyung, mukanya berubah pucat. Diam-diam Tek Hoat merasa menyesal mengapa dia tidak mempunyai lagi pedangnya yang diandalkannya, yaitu Cui Beng Kiam. Kalau dia masih mempunyai pedang yang dulu terampas oleh Hak Tiau Lemo, ketua pulau neraka itu, tentu dia dapat mempergunakan pedangnya itu menghadapi Kian Li yang begini lihai. Pertandingan dilanjutkan, akan tetapi tetap saja mereka berimbang karena Kian Li tetap tidak mau menggunakan tenaga sepenuhnya atau pukulan yang mematikan. Hal inilah yang membuat panas hati Tek Hoat. Dia tahu bahwa pemuda Pulau Es itu tidak mengerahkan seluruh tenaga, Bahkan beberapa kali terasa olehnya, Kian Li sengaja mengurangi kecepatan dan tenaganya. Dia pun merasa penasaran dan marah sekali karena dia merasa seperti dipandang ringan. Saking marahnya, Teck Hoat lalu mengambil keputusan untuk mengadu nyawa. Mereka telah bertanding lebih dari seratus jurus tanpa ada yang kalah dan matu nenek ketua Hek Eng Pang sendiri sampai silau menyaksikan pertandingan itu dan merasa bahwa sebenarnya tingkat kepandainya kalah jauh oleh dua orang pemuda perkasa itu. Sumakian li manusia sombong. Bersiaplah untuk mampus teriak Tek Hoat dan dia menyerang makin ganas. Melihat serangan ini, Kian Li cepat-cepat menghindarkan diri dengan mengelak dan menangkis, Kemudian untuk menahan serbuan lawan, dia membalas dengan pukulan ke arah dada Tek Hoat. Dia maklum dan yakin bahwa pukulan ini tentu membuat Tek Hoat mengelak atau menangkis sehingga dia akan dapat membalas dengan desakan pukulan-pukulan berantai. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika Tek Hoat tidak mengelak maupun menangkis, melainkan menerima begitu saja pukulannya itu. Akan tetapi pada saat yang sama, Kedua tangan Tek Hoat memukul ke arah paha dan lehernya. Sumakian Liang terkejut itu mengeluarkan bunyi melengking yang amat nyaring, membuat lima orang anggota Hek Eng Pang kembali terjungkal pingsan. Maklum bahwa tidak mungkin dia menghindarkan diri dari dua pukulan sekaligus karena tangan kirinya sedang memukul dada Tek Hoat Kian Li menggerakkan tangan kanan menangkis pukulan ke arah lehernya yang lebih berbahaya dan terpaksa membiarkan pahanya terpukul. Plak! Des! Dada Tek Hoat terkena dorongan tangan Kian Li dan pada saat yang sama, paha Kian Li terkena pukulan keras dari tangan kanan Tek Hoat. Akibatnya, Tek Hoat terlempar ke belakang sampai 3 meter jauhnya dan dia terhuyung-huyung sedangkan Pian Li roboh pingsan karena kakinya di bagian paha terkena pukulan beracun. Pukulan ini hebat sekali karena merupakan pukulan jari tangan Tek Hoat yang biasanya membunuh orang sehingga dia dijuluki si jari maut, yaitu pukulan yang disebut Toat Bengci, jari pencabut nyawa. Paha itu menjadi biru dan hawa pukulan beracun menyerang ke atas membuat putra Pulau Es itu roboh pingsan. Tek Hoat memejamkan mata dan mengatur pernapasannya. Kalau saja tadi Tian Li tidak mengurangi tenaganya, tentu sudah putus nyawanya. Dia tahu akan hal ini dan menarik napas panjang, lalu menyusut darah yang menetes dari ujung bibirnya. Kong Cucuilan yang ditodong pedang itu tidak peduli dan dia sudah lari menubruk tubuh Tian Li yang disangkanya mati, berlutut sambil menangis. Kemudian, melihat nenek yang liunio-nio dan Tekhoat menghampiri, dia lalu bangkit berdiri dan dengan air mata bercucuran, dia menudingkan telunjuknya ke arah muka Tekhoat. "Engkau pemuda tiada guna. Engkau hanya menjadi tukang pukul orang. Sungguh malu hidup seperti engkau, pemuda yang tampan dan gagah namun di dalamnya jahat seperti sebutir buah yang berulat." Dan kau, dia menudingkan telunjuknya ke arah muka yang liunionio kau seorang wanita yang berhati busuk, dan engkau pengecut besar yang harus merasa malu karena beraninya hanya mengandalkan pengeroyokan saja. Diam, bocah lancang mulut seorang anak buah Hek Eng Pang yang tadi bertugas menjaga cuilan kini sudah mengejar dan tangannya diayun keras. Plak pipi kiri cuilan kena ditampar. Kulit pipi yang halus putih itu menjadi merah sekali, dan darah itu terhuyung ke belakang. Akan tetapi, bibirnya tersenyum mengejek, dan dengan keberanian luar biasa, darah ini memandang mereka semua sambil berkata, "Kalian boleh membunuh aku, dan aku akan mati sebagai seorang terhormat." Tidak seperti kalian yang akan hidup sebagai manusia-manusia hina dan kotor, bangsat. Tutup mulutmu anggota Hek Eng Pang itu menjadi makin marah dan kini dia mengayun tangan, tidak menampar seperti tadi melainkan memukul ke arah mulut Cui dengan kuat. Krek, aduh eh. Anggota Hek Eng Pang yang memukul itu menjerit dan memegangi tangan kanannya yang patah tulangnya ketika bertemu tadi dengan tangkisan tangan Tek Hoat. Hem, apa artinya ini yang Li Nio menegur dengan alis berkerut, memandang pada Tek Hoat dengan heran dan penasaran. Dia memaki-maki kita, sudah sepatutnya dihajar. Siapa yang memaki? Apa yang dikatakannya itu benar belaka? Kenapa kita mesti marah? Pangcu, janji kita hanya aku merobohkan sumakian Li dan dia sudah roboh. Aku tidak suka ditambah dengan penyiksaan atau pembunuhan orang. Dan sekarang juga engkau harus mengerahkan orang-orangmu untuk ikut dan membantuku. Di dalam suara tekhoat terkandung perintah yang mengancam. Nenek itu menelan kembali kemarahannya dan memberi isyarat kepada Kim Hyun Chu. Kau bawa mereka bertiga ke tempat tahanan. Pisahkan mereka dan pergunakan yang dua itu sebagai sandera agar pemuda ini tidak sampai lari. Kemudian setelah Tian Li yang masih pingsan itu digotong pergi. Cuilan dan Hok Taijin digiring meninggalkan ruangan itu Hek Eng Pangcu kemudian mengumpulkan orang-orangnya dan akhirnya memilih tiga pasukan Pasukan tanah yang dipimpin oleh Liong Li pasukan kayu dan pasukan api Semua berjumlah 36 orang ditambah ketiga orang kepala pasukan lainnya Mengiringkan dia sendiri dan Teg Hoat meninggalkan puncak Bukit Cemara Kiranya Ang Teg Hoat telah mendengar bahkan sudah menerima undangan bahwa Awei Ai Kong Chu Teng Hun, ketua dari Liong Simpang di puncak Naga Api, Pegunungan Lu Ang Angsan di dekat belokan Sungai wongho akan menikah dan calon istrinya itu adalah seorang putri dari Butan yang amat cantik, jelita. Mendengar ini, jantung Teng Hoat berdebar keras. Timbul kekhawatirannya karena dia menduga keras bahwa putri Butan yang cantik jelita itu sudah pasti adalah Shanti Dewi. Kalau tidak, siapa lagi? Memang banyak wanita muda, putri-putri Butan yang cantik jelita, akan tetapi putri-putri itu tidak akan meninggalkan istana Butan. Kemungkinan satu-satunya hanyalah Shanti Dewi yang entah mengapa dan bagaimana telah dapat sampai di tempat itu dan agaknya ditawan Liong Simpang. Tek belum akan kekuatan Liong Simpang dan kalau hanya sendirian saja tidak mungkin dia akan dapat menolong putri Butan itu, maka dia lalu mengundang ketua Heng He Pang dengan maksud untuk minta bantuan mereka. Kebetulan sekali dia melihat Kian Li dan ketika Ketua Hai Eng Pang dan anak buahnya tidak mampu mengalahkan Kian timbul akalnya untuk memaksa mereka membantunya. Akan tetapi sungguh tidak disangkanya, melawan Kian hampir saja dia celaka dan biarpun akhirnya dia bisa merobohkan putrap pulau es itu, dia sendiri juga menderita luka yang cukup parah dan dalam keadaan seperti itu tentu saja amat berbahaya kalau dia bertemu dengan lawan tangguh untungnya diakini dibantu oleh pasukan-pasukan Eng Pang dan ketua mereka seluruh perkampungan Liong Simpang dihias dengan meriah mulai dari pintu gerbang tembok yang seperti benteng itu sampai menara yang berdiri di luar tembok sebagai tempat jaga juga sampai di sepanjang saluran air yang mengelilingi tembok benteng Suasana perkampungan Liong Simpang yang seperti benteng dan biasanya muram dan menyeramkan itu kini nampak meriah, tanda bahwa orang-orang yang menjadi penghuni sedang bersenang-senang dan bersukaria. Dan memang hari itu merupakan hari gembira untuk menyambut para tamu karena malam itu merupakan malam Midodarni, yaitu menyambut hari pernikahan Seng, ketua Liong Simpang yang akan dilangsungkan besok pagi. Sejak pagi hari dari tadi para tamu sudah membanjiri tempat itu dan mereka itu harus melalui satu-satunya jembatan yang menuju ke pintu gerbang tembok benteng karena jalan lain tidak ada lagi untuk memasuki benteng perkampungan Liong Simpang yang dikelilingi saluran air lebar itu. Para penjaga dengan ketat melakukan penjagaan dan pengawasan di pintu gerbang, sehingga tidak ada orang luar dapat menyelundup masuk, dan para tamu itu membawa undangan sebagai tanda pengenal. Menjelang senja rombongan pemain opera yang memang dipesan oleh Leong Simpang menyeberang jembatan itu menuju ke pintu gerbang, mereka terdiri dari tujuh orang wanita dan belasan orang pria. Sebagian pemain dan ada pula yang sebagai penabuh musik. Para penjaga yang memeriksa semua orang yang masuk memperhatikan para pemain opera ini dengan sikap ceriwis, cengar-cengir, dan tersenyum-senyum penuh aksi karena tujuh orang wanita anggota rombong, dan itu memang cantik-cantik, terutama sekali seorang di antara mereka yang termuda dan memakai pakaian berwarna ungu, bukan main cantiknya. Cantik jelita dan manis sekali dengan gayanya yang manja dan memikat. Lenggangnya yang berliak kliuk seperti lemasnya batang pohon yang liu sedang tertiup angin. Kedua lengannya yang agak melengkung seperti gendawa itu bergerak seperti orang menari kalau dia melenggang, dan senyumnya yang manis membuat semua penjaga mabuk kepayang itu tak pernah meninggalkan belahan bibir yang membuat orang ingin menjadi buah anggur agar dikecup oleh bibir itu. Gerak gerik darah muda yang jelita ini membuat para penjaga ingin sekali mencubitnya, memeluknya, pendeknya, saking tertariknya membuat mereka menjadi gemas. Seperti kalau kita melihat seorang anak kecil yang genit dan montok bersih, saking tidak dapat menahan gairahnya melihat gerak-gerik darah jelita ini, seorang di antara para penjaga itu sambil berpura-pura memeriksa bawaan mereka, menggerakkan tangannya, ingin meraba pinggul yang penuh itu akan tetapi tangannya hanya meraba angin karena secara cepat sekali gadis itu menggerakkan pinggulnya mengelak. Si penjaga menjadi makin penasaran, kini terang-terangan dia mengulur tangannya meraba ke arah dada. Kembali gadis itu miringkan tubuh dan rabaan itu pun mengenai tempat kosong. Melihat ini, teman-temannya mentertawakan. Haha, si Akyong menangkap kata akan tetapi luput. Akyong makin penasaran dan dia hendak merangkul Jangan kurang ajar kalian tiba-tiba gadis itu membentak Suaranya halus akan tetapi nyaring dan mulutnya masih tersenyum Akan tetapi anehnya, semua penjaga termasuk komandannya menjadi gemetar ketakutan seakah olah mereka itu dimarahi seorang jenderal Dengan muka pucat ketakutan komandan itu lalu memberi syarat agar rombongan penari dan pemain opera itu cepat-cepat masuk setelah rombongan itu masuk, si komandan dan anak buahnya saling pandang dengan heran dan bengong. Tidak mengerti mengapa mereka tadi begitu ketakutan mendengar bentakan si darah jelita tadi, yang memiliki wibawa luar biasa sekali dan bentakan tadi mengguncangkan jantung mereka menimbulkan rasa takut yang hebat. Ih, seperti siluman saja seorang akhirnya berkata dan mendengar ini, semua orang bergidik. Memang mereka semua pernah mendengar bahwa siluman selalu mengubah diri menjadi seorang darah cantik sekali untuk memikat pria yang kemudian akan risap darahnya sampai habis. Hih, jangan-jangan benar siluman. Pada saat mereka dicekam perasaan yang menyeramkan karena memang hari telah mulai menjadi gelap. Untunglah datang serombongan wanita lain yang membuyarkan keseraman itu. Rombongan wanita ini dipimpin oleh seorang wanita yang cantik, dan anggota rombongan yang jumlahnya 24 orang itu pun terdiri dari wanita-wanita yang cantik. Pimpinan rombongan itu, yang usianya sekitar 30 tahun memperlihatkan sehelai surat undangan dan sesampul surat yang ditujukan kepada HWAI Kong Chu Kami adalah utusan dari sahabat Teng Kong Cu, yaitu si Jari Maut Berkata pemimpin rombongan itu, melihat kartu undangan itu, para penjaga tentu saja menaruh kepercayaan. Apalagi mendengar nama orang yang mengutus mereka, si jari maut. Cepat-cepat, mereka mempersilahkan semua wanita itu masuk tanpa ada yang berani bersikap kurang ajar. Rombongan ini bukan lain adalah para anggota Hek Eng Pang yang menyamar, dipimpin oleh Liong Li, kepala pasukan tanah dan membawa surat Ang Hoat untuk Hawaii Kong Chu. Setelah rombongan pemain opera diterima sendiri oleh HW Ai Kong Chu dan diantar oleh para pelayan untuk berhias dan bersiap-siap untuk mulai pertunjukan mereka malam nanti, kini rombongan wanita itu pun diterima oleh HW Ai Kong Chu sendiri. Liong Li yang sudah berhias sebagai seorang pelayan yang cantik, berlutut, dan menghaturkan selamat, serta menyerahkan surat dari Ang Tek hoat, Ayuh, dari si jari maut, HWAI ai, kongcu berseru bangga!" Mengapa beliau tidak muncul sendiri? Sudah lama dia mendengar nama si jari maut dan mengaguminya, tetapi belum pernah bertemu dengan orangnya. Surat itu segera dibukanya dan dengan wajah berseri dia membaca bahwa si jari maut menghaturkan selamat atas pernikahannya, dan minta maaf bahwa berhalangan hadir, akan tetapi mengirim 25 orang wanita untuk membantu pelayanan dalam pesta itu. Hahaha, si jari maut sungguh mengagumkan sekali, dapat mengumpulkan begini banyak wanita cantik dan begitu memperhatikan keperluan kami sehingga mengirim bantuan pelayan dia kemudian memanggil kepala pelayan dan memerintahkan kepala pelayan untuk menerima 25 orang wanita itu dan agar diberi tugas dalam pelayanan malam nanti dan besok pagi. Malam pun tibalah. Para tamu sudah berkumpul di sebuah ruangan yang luas sekali, ruangan yang menyambung pada taman indah di mana juga penuh dengan kursi-kursi untuk para tamu. Suara musik sudah semenjak sore tadi dibunyikan oleh rombongan pemain opera, sungguh pun opera itu sendiri belum dimulai. Para pelayan yang sebenarnya adalah anggota-anggota Hek Eng Pang yang menyamar itu mulai pula dengan tugas yang sesungguhnya. Di antara mereka memang ada yang membantu para pelayan Liong Simpang melayani para tamu mempersiapkan minuman, Hidangan dan lain-lain, akan tetapi sebagian pula di antara mereka mulailah meriadekai dan mencari-cari di mana adanya putri butan, seperti yang diceritakan oleh Tekhoat, putri yang akan menjadi pengantin besok pagi, dan yang harus mereka culik itu. 24 orang ini adalah dari pasukan tanah dan pasukan kayu, sedangkan pasukan api bertugas mempersiapkan jalan keluar untuk teman-temannya itu apabila mereka telah berhasil menculik Seng Putri. Kek Hoat sendiri yang masih menderita luka bekas gempuran tenaga melawan Suma Lee, menanti di luar tembok dan sudah mempersiapkan kuda untuk melarikan putri itu. Dia maklum bahwa dalam keadaan terluka, amat berbahaya kalau dia sendiri masuk ke dalam. Selain dia tentu akan dikenal, juga tidaklah mungkin untuk melawan banyak orang pandai dalam keadaan terluka, maka dia mengandalkan kecerdikan para temannya, yaitu wanita-wanita dari Hak Eng Pang itu. Sementara itu, Shanti Dewi yang selalu mengharapkan pertolongan dari Siang masih berada dalam kamarnya dan dia tidak membantah ketika para pelayan menghias dan merias dirinya di dalam kamarnya. Diam-diam dia masih mengharapkan kemunculan gadis luar biasa yang telah berhasil meloloskan dirinya dari istana ayahnya itu. Dia akan menanti sampai saat terakhir, yaitu sampai besok malam. Kalau sampai besok malam siangin atau siapa saja tidak datang menolongnya, kalau sampai tiba saatnya dia menyerahkan diri kepada Huawei Ai pemuda tampan pesolek yang mengerikan hatinya itu, maka dia akan membunuh diri. Ketika dia mendengar dari para pelayan yang merias bahwa malam itu di dalam pesta akan diadakan pertunjukan tari-tarian dan permainan opera dan bahwa sang bintang panggung amat cantik, jelita dan jenaka, Hati Shanti Dewi tertarik sekali. Dia menduga bahwa tentu siang ing gadis yang cerdik itu menyamar sebagai pemain opera, maka dia lalu minta kepada seorang di antara para pelayan untuk memanggil bintang opera itu karena dia ingin bertemu dan bicara tentang tarian. Permintaan ini disampaikan oleh si pelayan kepada HWAI Ai Kong Chu dan tentu saja calon suami yang merasa beruntung akan memperistri seorang putri raja lalu mengizinkan permintaan itu. Apalagi karena pelayan yang melayani calon istrinya itu merupakan pelayan-pelayan kepercayaannya, ya pelayan Yaslir maka dia tidak menjadi curiga dan lalu diperintahkan kepada seorang pengawalnya untuk menyampaikan permintaan calon membelai puteri itu kepada pimpinan rombongan opera. Pimpinan opera lalu berbisik kepada bintang panggung, si darah cantik jelita tadi. Sambil tersenyum gembira bintang panggung ini lalu mengikuti si pelayan meninggalkan kamar rias itu. Liong Li dan kawan-kawannya mencari-cari namun belum berhasil menemukan di mana adanya kamar seng putri. Tetapi tiba-tiba, Liong Li melihat seorang pelayan bersama seorang darah cantik jelita berjalan lewat. Diam-diam dia lalu mengikuti mereka dari jauh. Karena dia pun berpakaian pelayan, maka para pengawal yang berjaga-jaga di seluruh tempat itu tidak ada yang menaruh curiga kepadanya. Darah cantik yang diiringkan oleh pelayan itu lincah dan jenaka sekali, di sepanjang jalan berbicara dan memuji-muji keindahan rumah gedung seperti istana milik HWAI Kong Chu yang kaya raya itu. Liong Li terus membayangi mereka dari jauh, melewati ganggang, kamar-kamar, ruangan-ruangan terbuka, pendapa-pendapa dan taman-taman. Kiranya Seng Putri itu berada di tempat yang demikian tersembunyi. Akhirnya, tibalah mereka di sebuah bangunan kecil yang mungil dan langsung masuk ke dalamnya. Bintang panggung itu lalu diajak masuk ke dalam kamar. Kini, mereka berdiri saling pandang, si bintang panggung dan Shanti Dewi. Shanti Dewi kecewa, bukan? Main memang bintang panggung itu cantik jelita dan bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh siang ing yang ramping, tetapi mukanya bukanlah Sianian. Akan tetapi bintang panggung itu cepat menjatuhkan diri berlutut dan berkata, saya menghaturkan selamat kepada mempelai putri, semoga hidup bahagia dan dikarunia banyak putra dan berumur panjang. Mendengar suara ini, Shanti Dewi terkejut bukan main itulah suara Siangen. Dia dapat menenangkan hatinya dan berkata, terima kasih. Lalu putri itu menoleh kepada para pelayannya yang jumlahnya lima orang itu, berkata. "Harap kalian keluar dari kamar ini dulu. Aku ingin bicara seenaknya dengan Seniwati ini. Kalian tunggu saja panggilanku dan menanti di luar." Para pelayan itu saling pandang, tersenyum dan segera mengundurkan diri. Mereka mendapat pesan yang amat keras dari majikan mereka agar sebaiknya melayani Seng Puteri dan agar memenuhi semua permintaannya. Tentu saja permintaan untuk hanya berduaan dengan bintang panggung yang cantik itu tidak menimbulkan kecurigaan hati mereka dan mereka pun mundur dan keluar dari dalam kamar itu. Setelah yakin bahwa mereka hanya berdua, Shanti Dewi memandang tajam wajah cantik itu dan bertanya, siapakah hengkau? Bintang panggung itu tersenyum lebar. Emci, apakah hengkau lupa akan suaraku? Ah, yang In Shanti Dewi lalu maju merangkul dan mereka berangkulan sejenak. Dua titik air turun dari Metu Shanti Dewi yang merasa girang bukan main itu. Ku kira engkau takkan muncul lagi, adikku. Hampir lenyap harapanku. Jangan khawatir, Enci. Aku pasti akan berusaha segera menolongmu keluar dari sini sedapatku. Akan tetapi, banyak orang pandai di sini, kita harus berhati-hati dan MC bersikap yang wajar saja. Aku melihat keanehan di sini. Pelayan-pelayan bantuan itu demikian banyaknya, katanya mereka itu adalah utusan dari si jari maut. Ah, muka Shanti Dewi menjadi pucat mendengar nama julukan ini. Dia, Xiangin mengangguk. Namun aku masih curiga. Sikap mereka mencurigakan sekali. Tetapi mungkin mereka ini akan dapat membantu kita. Memudahkan aku membawamu keluar dari sini, Encik Shanti Dewi. Kau tinggallah di sini, bersikaplah tenang dan wajar dan percayalah kepadaku. Shanti Dewi merangkul dan mencium pipi darah itu, lalu menatap wajah itu dengan penuh keheranan. Bagaimanamu? Kamu bisa begini berubah sama sekali? Shiangin tersenyum, meraba dengan kedua tangannya ke bawah dagu, kemudian sekali dia menarik mukanya berubah menjadi muka Siang In sendiri. Kiranya mukanya ditutup oleh sehelai kedok yang amat tipis, setipis kulit manusia, akan tetapi kedok itu sama sekali mengubah mukanya dengan kecantikan yang sama sekali berbeda. Mulutnya menjadi lebar, hidungnya lebih mancung, pipinya lebih montok dan dahinya lebih lebar, matanya agak sipit. Tentu saja Shanti Dewi sendiri tidak mengenalnya. Aku harus menyamar sebaiknya, dan kalau tidak, mana mungkin aku bisa mengelabungi Matthew Hwai Kong Chu yang berminyak itu? Berminyak? Apa ada Matthew berminyak? Shanti Dewi terheran karena dia sendiri belum pernah memandang Matthew calon suaminya secara teliti. Hai hai hik, berminyak dan berkeranjang. Matthew minyak dan Matthew keranjang, hidungnya belang. Hai hik. Shanti Dewi tertawa geli dan terkejutlah dia betapa dalam sedetik saja dia sudah bisa tertawa. Berdekatan dengan gadis ini memang membuat orang tidak dapat tidak menjadi gembira. Dia sendiri seketika melupakan kenyataan bahwa sesungguhnya dia masih menjadi tawanan, seperti seekor burung masih berada di dalam sangkar tertutup. Hatinya masih geli ketika dia melihat Siang In mengenakan kembali kedoknya yang luar biasa itu dan makin gelisah dia teringat betapa Siang In juga mempunyai kedok yang kalau dipasang tentu akan membuat para pelayannya menjerit-jerit. Eh, In moi, bagaimana kalau kau meminjamkan kedokmu yang polos itu kepadaku dan mengajari aku bagaimana untuk memakainya? Wah, Encik Shanti, engkau ini aneh-aneh saja. Untuk apa kedok setan itu untukmu? Kalau tidak ada jalan lain, di waktu si hidung belang itu datang kepadaku, aku akan memakai kedok polos itu. Hendak kulihat apakah, Shanti Dewi tidak dapat menahan ketawanya. Apakah hidungnya masih belang atau tidak? Haehik, enci. Tentu akan lucu sekali dan ingin memang aku melihat bagaimana dia akan lari tunggang langgang melihat istrinya bermuka polos seperti itu. Hai, hai, hi. Akan tetapi berbahaya sekali, kunci Sudahlah, aku harus kembali ke tempat pertunjukan dan akan kuatur nanti bagaimana baiknya untuk menolongmu sambil melihat perkembangan. Selamat berpisah untuk sebentar, kunci Shanti Dewi merangkul dan mencium kedua pipinya yang sudah tertutup kedok, namun masih halus dan menarik kemerahan itu. Nyawaku berada di tanganmu, adikku, bisik Shanti Dewi. Siang yang tersenyum dan melangkah mundur. "Hai, hai hik, apakah kau kira aku ini Giam loong, raja akhirat?" Sampai nanti, Emci, dan pergilah dia keluar dari kamar. Para pelayan yang berada di luar dan tadi hanya mendengar betapa calon majikan mereka itu tertawa-tawa dengan seri panggung itu, cepat masuk kembali dan mereka melihat wajah yang tadinya agak pucat itu kini berseri dan yang mengherankan hati mereka kalau selama ini jarang sekali seng putri ini mau makan, kini Shanti Dewi menyambut kedatangan mereka dengan kata-kata yang menggirangkan mereka, "Cepat ambilkan nasi dan masakan yang paling enak, bukankah malam ini ada pesta? Aku pun ingin pesta sendiri." Sementara itu, pada saat itu para tamu mulai dengan pesta. Hidangan makanan kecil mulai dikeluarkan dan para tamu menikmati pertunjukan tari-tarian yang ditarikan oleh enam orang penari yang cantik-cantik. Semua orang memandang ke arah siang yang baru kembali dan ada yang kecewa mengapa darah yang paling cantik dan yang menjadi seri panggung itu tidak pula ikut menari. Setelah para penari itu selesai menari, banyak tamu yang berteriak meminta agar seri panggung juga menari. Pemimpin rombongan itu, seorang tua yang juga menabuh alat musik, yaitu meniup suling, segera bangkit berdiri dan berkata dengan hormat bahwa Sri Panggung akan main sebagai kaujitian si Raja monyet dalam cerita si Yew yang akan dipentaskan malam itu, dan karenanya tidak dapat ikut menari. Pemimpin ini khawatir kalau-kalau udara -kalau cantik itu tidak pandai menari. Siang Nen baru kemarin masuk perkumpulannya. Karena gadis itu memiliki kepandaian bermain sulap, maka diterimanya gadis ini sebagai anggota rombongannya, namun sebagai pemain opera, bukan sebagai penari. Dia hanya tahu bahwa gadis itu memiliki wajah cantik jelita, tubuh yang indah, memikat, pandai main sulap dan tari silat. Akan tetapi tiba-tiba Siang In berkata, Lepek, biarkanlah aku menari sendiri dan dia bangkit, Lalu menjura ke arah para tamu yang menyambutnya dengan tepuk tangan riuh. "Cui sekalian, baru saja saya dipanggil oleh calon mempelai putri dan beliau telah mengajarkan sebuah tarian asing kepada saya. Maka saya akan mencoba tarian itu untuk dinikmati oleh cui sekalian sebagai persembahan dari mempelai putri." Semua orang bersorak gembira dan HWAI Kong Chu juga mengangguk-angguk dengan gembira dan bangga. Shangin lalu mulai bernyanyi dengan suaranya yang merdu dan halus, dan mulai pula tubuhnya bergerak-gerak menari. Para penabuh musik dari rombongan itu, baiknya ialah ahli-ahli yang sudah berpengalaman puluhan tahun, maka ketika mereka mendengar nyanyian yang asing itu, biarpun tidak dapat mengikuti lagu itu seluruhnya, setidaknya mereka dapat memperdengarkan irama untuk membayangi nyanyian dan tarian itu perlahan-lahan sehingga dengan iringan yang sayup sampai ini, suara nyanyian itu menjadi makin jelas dan gerak tarian itu makin menonjol. Itulah nyanyian dan tarian yang dipelajari oleh siang di dalam hutan dari Shanti Dewi. Memang indah sekali. Baik nyanyiannya maupun tariannya, dan lebih-lebih suaranya dan gerakannya. Memang harus ada perpaduan antara lagu dan yang menyanyikannya, juga antara tarian dan yang menarikannya, dan semua penonton terpesona. Bahkan ada yang sampai lupa diri, bengong, terlongong, semangatnya seperti diterbangkan oleh alunan suara Sianin, diayun oleh gerak kaki tangan yang lemah gemulai itu. Ini tarian kerajaan, butan tiba-tiba terdengar teriakan orang. Hanya beberapa orang saja yang memperhatikan ini dan ternyata yang berteriak itu adalah seorang laki-laki yang kepalanya memakai sorban dan memang dia adalah seorang tamu yang berkebangsaan Nepal. Dia memandang dengan kagum sekali dan menggerak-gerakan tongkat yang dipegangnya sehingga tongkatnya itu mengeluarkan bunyi tak tok tak tok namun iramanya cocok sekali dengan nyanyian dan tarian siang ini itu. Bahkan kemudian suara pukulan tongkatnya inilah yang dijadikan pedoman bagi para pemain musik untuk mengiringi nyanyian dan tarian itu. Dan si kakek Nepal ini menggeleng-gelengkan atau menggoyang-goyang kepala menurutkan irama musik sehingga jenggotnya yang panjang sampai ke perut itu pun bergoyang-goyang amat lucunya. Setelah Siang Ing menyelesaikan nyanyian dan tariannya, Tepuk tangan lalu meledak di ruangan itu dan semua anggota opera itu pun bertepuk tangan memuji, terutama kakek pemimpin yang merasa girang, seolah-olah dia telah memperoleh mutiara yang tidak ternilai harganya. Tentu rombongannya kini akan terkenal dan laris dengan adanya seri panggung ini, pikirnya. Kini permainan opera pun dimulai. Pementasan ini hanya beberapa adegan saja dari cerita Si Yu yang panjang yaitu di waktu kau C.E. Tian si Raja Monyet itu sedang mempermainkan enam orang siluman laba-laba yang menjadi enam orang wanita cantik. Siang lalu memakai topeng monyet dan mulailah ia menari-nari seperti seekor monyet yang membawa sebatang tongkat panjang, yaitu tongkat Kim Kau Pang, senjata ampuh dari si Raja Monyet. Di sini Siang memperlihatkan kemahirannya bermain selap. Dia maklum bahwa guru dari HWAI Kongcu, nenek Durga ini, adalah seorang ahli sihir yang luar biasa Dan bahwa saat itu Durga ini tidak ada di situ karena nenek itu telah kenada akali dan agaknya telah pergi untuk mencari suhunya Si Tianho Atsu, maka kini gadis ini berani memperlihatkan kepandaian dalam ilmu sihir Kalau ada nenek itu di situ, tentu dia tidak berani banyak bertingkah Tongkat itu, seperti tongkat kim kau pang yang sesungguhnya dalam cerita si eu, digerakkan untuk bermain silat. Dia sebagai kau ce, -tian lalu menyulap tongkat itu menjadi kecil seperti sebatang pensil yang dapat ia selipkan di atas daun telinganya. Kemudian ia menyulapnya menjadi besar sampai panjangnya menjadi tiga kali lipat panjang biasa. Xiangin lalu bermain silat. Diputar-putarnya tongkat itu sedemikian rupa sampai lenyap bentuk tongkatnya, dan yang nampak hanyalah gulungan putih yang amat indah. Tentu saja, semua orang bertepuk tangan memujinya. Akan tetapi, dasar siang adalah seorang darah yang lincah dan bengal, kadang-kadang timbul sifat yang ugal-ugalan sehingga dia suka menggoda orang. Pada saat itu, timbul kerakusannya akan pujian setelah melihat semua orang terheran-heran dan memujinya. Dia lalu membuat api dengan tongkatnya. Suasana menjadi seram karena pada adegan yang menceritakan pembakaran itu, tahu-tahu dari tongkatnya muncul api berkobar-kobar. Dan semua orang terbelalak kaget ketika melihat betapa gadis cantik itu kini bermain sebagai San Gokong atau Kau Che E Tian yang beralih rupa, berkali-kali berteriak akan berganti rupa, dan dia benar-benar telah beralih rupa di depan mati mereka. Lihat, aku akan menjadi seekor harimau terdengar darah itu berseru dan Hau di situ nampak seekor harimau dan si kau cek e Tian itu lenyap Bahkan pada akhir pertunjukan, semua orang menjadi panik dan di samping merasa kagum Mereka juga memandang dengan matlah, terbelalak, muka pucat dan kepala pening ketika si kau cek etian itu mencabut bulu tubuhnya meniup bulu-bulu itu dan muncullah belasan orang kau cee tian lain di atas panggung. Suasana menjadi sunyi. Bahkan para pemain opera lainnya menjadi terbelalak. Lalu terdengar para pelayan menjerit saking takut dan ngerinya. Dan pada saat itu tiba-tiba saja terdengar bunyi kelengengan yang nyaring sekali. Begitu terdengar suara ini, semua penglihatan aneh itu pun lenyaplah. Bayangan-bayangan kau etian ciptaan dari bulu itu pun lenyap dan di atas panggung si raja monyet yang dimainkan oleh gadis itu terhuyung-huyung. Baiknya suara kelengengan itu berhenti dan siang indah dapat menyelinap di antara kawan-kawan anggota opera sambil menanggalkan topeng monyetnya. Untung dia memakai kedok sehingga tidak kelihatan betapa muka yang sesungguhnya dari gadis ini agak pucat. Dia tadi telah diserang oleh suara kelenengan yang mengandung daya mukjizat untuk memusnahkan semua sihirnya. Diam-diam dia -diam melirik ke arah orang Nepal tadi, yang kini sudah menyimpan kembali kelenengannya. Hem, dia seorang ahli, aku harus waspada, bisik hati siang LN. Bagus. Bagus sekali pertunjukan tadi si orang Nepal itu bangkit sambil berkata dalam bahasa Han yang agak kaku namun cukup lancar, Tanda bahwa biarpun dia belum dapat melenyapkan lidah asingnya, namun dia sudah mempelajari bahasa daerah ini dengan baik dan telah menguasai sepenuhnya. Kepandaian Sri Panggung tadi memang hebat, dan saya Gita Nanda dari Nepal benar-benar merasa beruntung dapat melihat kepandaian yang amat hebat dari seorang yang masih begitu muda. Sekarang, untuk meramaikan pesta biarlah saya yang bodoh menyumbangkan sedikit permainan, jika HWAI Kongcu mengijankannya sambil berkata demikian, dia menjurak ke arah tuan rumah HWAI Kongcu yang duduk dan sejak tadi memperhatikan permainan siang In dengan penuh keheranan dan kekaguman itu mengangguk Diam-diam HWAI Kongcu terheran-heran Dia sendiri adalah murid seorang ahli sihir dan bagi dia, sihir yang diperlihatkan oleh Sri panggung tadi dia pun tidak aneh namun, amat mengherankan hatinya karena kalau Sri Panggung itu dapat menguasai para penonton dengan ilmu sihirnya, maka Sri Panggung itu bukan orang sembarangan, dan agaknya kakek Nepal ini pun seorang ahli sihir pula. Kalau saja subonya tidak pergi, tentu saja bagi subonya. Semua pertunjukan tadi hanya berupa permainan kanak-kanak saja. Sungguh pun, bagi dia sendiri, sudah merupakan kepandaian yang tidak mudah dilakukan. Kini, kakek Gitananda melangkah ke tengah ruangan itu, membawa tongkatnya dan membawa pula sebuah kotak kecil. Setelah mengangguk keempat penjuru, seperti laga seorang ahli sulap sedang berdemonstrasi, dia lalu melemparkan kotak itu ke atas. Lalu tongkatnya diacungkan ke atas menyambar kotak itu yang disangganya dan dibawanya berkeliling. Kemudian ia kembali ke tengah ruangan dan tiba-tiba ia menarik tongkatnya dan kotak itu masih tetap terapung di udara tanpa penyangga. Kakek itu lalu duduk bersila di bawah kotak yang terapung itu dan membawa tongkat ke mulutnya, meniup dan terdengarlah suara suling yang merdu, seolah-olah dia sedang meniup sebatang suling. Bukan tongkat, semua orang terpesona memandang ke arah kakek itu, kemudian menahan napas ketika melihat kotak di udara itu terbuka-tutupnya. Dan dari dalam kotak muncullah seekor ular kobra, kulitnya yang hitam coklat kekuningan itu berkilat, matanya kemerahan, dan lehernya mekar. Mulutnya mendesis-desis, akan tetapi ular itu lalu mulai menari-nari mengikuti suara suling tongkat. Lucu dan juga indah karena tubuh ular begitu lemasnya ketika menari-nari, tidak kalah dengan lemasnya pinggang seri panggung yang ramping tadi. Dengan gerakan melenggang lengkuk ular itu melayang keluar dari kotak, lalu turun ke atas lantai di depan si kakek Nepal, Lalu kepalanya berubah menjadi dua, tiga, empat, dan akhirnya nampaklah ular kobra itu memiliki tiga belas buah kepala yang semuanya diangkat dan kemudian menari-nari menurut bunyi suling yang ditiup kakek itu. Suling yang sebetulnya hanyalah sebatang tongkat. Tidak lama kemudian, ketika suara suling meninggi, ular kobra berkepala tiga belas itu lalu melayang ke atas kembali memasuki kotak dan turunlah kotak itu perlahan-lahan ke atas pangkuan si kakek Nepal yang juga menghentikan tiupan pada tongkatnya. Tentu saja permainannya yang luar biasa itu disambut tepuk tangan riuh, dan si kakek Nepal bangkit berdiri, menjura keempat penjuru dan matanya yang seperti menjuling di atas sebatang hidung melengkung itu mengerling ke arah siang yang diam-diam juga terkejut bukan main. Maklum bahwa kakek Nepal itu merupakan seorang lawan yang amat tangguh dalam ilmu sihir. Hidangan besar dan arak mulai membanjiri meja-meja para tamu, dan mulailah para tamu bergembira makan dan minum arak. Minuman keras itu membuat mereka menjadi gembira, dan obrolan di antara mereka menjadi makin terlepas dan bebas. Kini di atas panggung diadakan pertunjukan pelawak dan lawakan mereka membuat para tamu yang mulai terpengaruh minuman keras itu tertawa bergelak. Suasana menjadi meriah dan gembira sekali. Para anggota Hek Eng Pang yang menyamar sebagai pelayan-pelayan yang dikirim oleh si jari maut sebagai sumbangan kepada HWAI Kong Chu dengan sigapnya membantu pelayanan hidangan untuk para tamu sedangkan sebagian pula mulai menyelidiki tempat persembunyian pengantin wanita yang harus mereka culik di panggung kini terjadi pertunjukan yang amat menarik yaitu kekuatan minum arak dan kembali kakek Nepal yang bernama Gita Nanda dan yang tadi telah bermain sulap memperlihatkan kepandaiannya yang hebat dia menantang jago-jago minum untuk adu kuat minum arak melawan dia dan sudah ada tiga orang roboh pingsan karena mabuk melawan Gitananda. Mereka digotong keluar. Kini yang menghadapinya adalah seorang kakek bertubuh pendek, perutnya sebesar gentong dan kepalanya botak. Orang ini terkenal sebagai setan arak di antara kawan-kawannya dan perutnya yang gendut luar biasa dan kepalanya yang botak itu kabarnya juga karena kebanyakan minum arak. Cawan demi cawan diminum oleh Gitananda dan lawannya yang baru ini. Setiap cawan yang memasuki mulut mereka langsung diikuti sorak-sorai para tamu yang menonton pertandingan yang menggembirakan ini. Ah, aku haus sekali. Sungguh tidak memuaskan minum dari cawan yang kecil ini. Kesinikan dua guci penuh tiba-tiba Gitananda bertepuk tangan dan seorang pelayan segera berlari mengambilkan dua guci penuh arak yang digotong oleh empat orang pelayan dan diletakkannya dua buah guci arak itu ke atas meja. Gitananda tertawa memandang kepada lawannya yang gendut. Bagaimana kalau kita minum dari guci ini saja? Si gendut tersenyum. Silakan kau dulu dia menantang. Gitananda lalu mengangkat guci itu, menempelkan bibir guci ke mulutnya dan segera terdengarlah suara menggelogok ketika dia menuangkan isi guci ke dalam perut melalui mulutnya. Lama sekali dia minum sampai akhirnya guci itu kosong dan dia meletakkan guci itu di atas meja. Semua orang mengeluarkan seruan kaget, heran dan kagum sekali. Satu guci arak itu biasanya dihabiskan oleh delapan orang atau satu meja untuk satu kali perjamuan. Akan tetapi sekarang ditenggak habis sekaligus oleh kakek Nepal ini. Sungguh merupakan hal yang luar biasa. Hahaha, giliranmu kata Gita Nanda kepada si gendut. Dengan dorongan kawan-kawannya, akhirnya si gendut yang terkenal sebagai setan arak itu pun mengangkat gucinya dan seperti yang dilakukan oleh lawannya tadi, dia pun menenggak arak itu langsung dari gucinya. Lebih lama lagi dia minum, mukanya sampai ke botak-botaknya menjadi merah dan ketika akhirnya dia menghabiskan arak itu, gucinya terlepas dari tangannya dan jatuh menggelinding ke atas lantai. Si gundul botak itu sendiri tertawa aneh, lalu bangkit. Perutnya yang gendut menjadi makin besar dan matanya menjadi merah. Suara ketawanya menunjukkan bahwa dia telah menjadi mabuk. Hehehe, kau hebat, hehehe, aku mengaku kalah deh. Si gendut bangkit berdiri, terhuyung kembali ke kursinya, akan tetapi hampir dia jatuh. Untuk menahan tubuhnya, Tangannya diulur untuk meraih pinggang seorang dayang atau seorang pelayan wanita yang sedang lewat membawa baki. Akan tetapi pelayan itu, yang bukan lain adalah salah seorang anggota Haikang Pang, dengan mudah mengelak dengan menggerakkan pinggul dan miringkan tubuh. Tentu saja karena Raihan tangannya dilakan, tubuh si gendut mendoyong ke depan. Akan tetapi ternyata setan arak ini bukan hanya kuat minum arak Melainkan juga pandai ilmu silat, dan biarpun dia mabuk sekali dalam keadaan mendoyong, hampir jatuh itu kedua tangannya dapat bergerak cepat ke samping untuk merangkul. Sekali ini rangkulannya ditujukan kepada buah pinggul yang menonjol besar itu. Semua tamu tertawa menyaksikan ini, akan tetapi dengan gerakan lincah, si pelayan itu kembali mengelak. Masakan yang berada di dalam mangkok di atas bakinya sama sekali tidak tumpah. Dan sekali ini si gendut tidak dapat mencegah lagi tubuhnya yang limbung. Dia jatuh. Kembali semua orang menertawakannya. Ah eh, si gendut yang merasa malu karena ditertawakan menjadi marah kepada pelayan itu. Begitu dia terguling, kakinya mencuat untuk menyeram kaki si pelayan agar jatuh bersama dia. Akan tetapi kembali dia keliru karena pelayan itu meloncat dan kembali dapat menghindarkan diri. Terus menyelinap pergi Para tamu bertepuk tangan memuji kelincahan pelayan wanita itu Sementara itu, Hakim Chu, seorang tosu tinggi kurus yang wajahnya bengis Yang amat tinggi ilmu silatnya dan terkenal sebagai seorang ahli ginkang Dan menjadi seorang di antara pembantu-pembantu utama HWAI Kong Chu dengan secara diam-diam menjaga keamanan bersama dua orang temannya untuk menjamin keselamatan HWAI Ai, Kong Chu dan Liong Simpang. Mereka bertiga sesungguhnya bukanlah anggota Liong Simpang, melainkan tamu-tamu. Juga mereka bertiga merupakan sahabat-sahabat dan pembantu-pembantu utama. Di samping Imcu ini, masih ada dua orang lainnya yang tidak kalah lihainya. Yang pertama adalah Bankin Kwei Kwan Oke yang sebaya dengan Hak Im Chu, berusia kurang lebih 60 tahun. Berbeda dengan Hak Im Chu yang tinggi kurus dan ahli gintang, Klan Oke ini, sesuai dengan julukannya, yaitu Ban Kin Kwei, setan bertenaga selaksa kati, bertubuh tinggi besar, bermuka hitam dan tenaganya sekuat gajah. Adapun yang kedua atau orang ketiga di antara tiga sekawan ini adalah Hai Liong Ong Chok Gu Tu, juga usianya kurang lebih 60 tahun, tubuhnya gemuk pendek dan kepalanya gundul akan Tetapi dia bukan seorang pendeta, melainkan seorang bekas bajak tunggal yang amat terkenal Karena selain ahli bermain di air juga dia seorang ahli wekeh yang memiliki tenaga dalam kuat sekali Memang tadinya tiga orang ini bukan merupakan sahabat-sahabat Tetapi ketiganya diundang oleh HWAI Kongcu dan menjadi pembantu utama Tentu saja, mereka menjadi sahabat yang memiliki keahlian berbeda-beda. Dalam cerita kisah sepasang raja wali, tiga orang lihai ini pernah muncul di telaga sungai. Ketika terjadi perebutan anak ular naga di telaga tersebut, dan biarpun tiga orang ini lihai sekali, namun karena di telaga itu berkumpul banyak sekali orang-orang pandai, mereka tidak berhasil mendapatkan anak naga itu. Demikianlah keadaan singkat tiga orang pembantu utama HWAI Ai Kong Chu yang kini telah berada di tempat pesta itu. Sejak semula, mereka sudah agak curiga ketika mendengar bahwa Si Jari Maut mengirim sumbangan berupa wanita-wanita pelayan yang cantik-cantik itu. Maka dianggiam mereka, terutama sekali Tosu Hak memasang matu dan mencurahkan perhatian kepada para pelayan itu. Peristiwa yang terjadi ketika seorang pelayan hendak dirangkul setan arak yang gendut, melihat care pelayan itu menghindarkan diri, membuat hakim Chu menjadi makin curiga. Jelas bahwa pelayan itu memiliki ilmu silat cukup tinggi sehingga dapat menghindarkan tubrukan dan terkaman si gendut. Demikian mudahnya dan dalam gerakannya mengelak itu, baki tidak terguling bahkan kuah dalam mangkok tidak tumpah. Walaupun yang mengirim si jari maut yang terkenal, namun pelayan-pelayan yang pandai ilmu silat sungguh mencurigakan, apalagi pemimpin pelayan itu yang cantik dan agung dan yang kini tidak nampak. Hakim Chu lalu menghubungi dua orang temannya, mereka berbisik-bisik, lalu dengan tergesa-gesa ketiganya pergi menuju ke belakang untuk menyelidiki dan jikalau perlu mengumpulkan pelayan-pelayan sumbangan itu untuk memeriksa mereka. Akan tetapi pada saat itu pula terdengar suara terompet dan canang dipukul gencar. Itulah tanda bahaya dan tak lama kemudian terdengarlah teriakan-teriakan bahwa pengantin puteri diculik orang. Gegerlah keadaan dalam pesta itu ketika suara berisik ini terdengar dan mereka mendengar bahwa pengantin puteri diculik orang. Keributan ini disusul oleh keributan lain yang lebih meributkan lagi ketika para pelayan wanita itu, dengan menggunakan batu-batu yang memang sudah mereka persiapkan sebelumnya, ada pula yang menggunakan mangkok piring menyambit ke arah lampu-lampu di seluruh tempat sehingga lampu-lampu itu pecah dan padam. Keadaan menjadi gelap gulita, dan tentu saja para tamu menjadi panik, kecuali mereka yang mempunyai kepandaian tinggi karena mereka ini maklum bahwa terjadi hal hebat dan cepat mereka menggunakan kepandaiannya untuk bersiap-siap turun tangan membantu pihak cuan rumah. Tentu saja Siang In juga terkejut bukan main. Dia sama sekali tidak mengira bahwa akan terjadi hal seperti itu. Ketika teman-temannya para penari menjerit dan berkumpul menjadi satu dalam keadaan ketakutan, dia sendiri cepat meloncat dan menyelinap di antara orang-orang yang sedang panik, Melihat para pelayan wanita menyambiti lampu-lampu dengan ketepatan seorang ahli, dia kemudian memaki kebodohan sendiri yang tidak menduga bahwa pelayan-pelayan wanita itu ternyata adalah orang-orang yang mempunyai niat sama dengan dia, yaitu menculik Seng Putri. Dia berlari terus menuju ke tempat tinggal Shanti Dewi dan benar saja, tepat seperti yang dikhawatirkannya, Seng Putri telah lenyap, dan di situ terdapat HWAI Kongcu dan para pembantunya. HWAI Kongcu marah-marah dan memaki-maki para pengawalnya yang dikatakannya tolol. Kejar, istriku harus dapat dirampas kembali!" teriaknya marah-marah dari tempat persembunyiannya. Nen bisa melihat betapa toso tinggi, kurus, raksasa tinggi, besar muka hitam. Dan si gemuk pendek berkepala gundul itu berkelebat dengan kecepatan yang sangat mengejutkan dan melakukan pencarian atau pengejaran tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Dia terkejut. Kiranya HWAI Ai Kongcu dibantu orang-orang pandai, namun Toh Shanti Dewi dapat diculik orang. Hal ini menunjukkan betapa lihainya si penculik yang agaknya dibantu oleh para pelayan wanita dia meninggalkan tempat sembunyinya untuk melakukan pengejaran pula. Dia harus mendapatkan Shanti Dewi karena agaknya terjatuh ke tangan siapapun juga, kecuali ke tangannya, tentu putri butan itu akan celaka. Ketika dia keluar, ternyata di sana sini telah terjadi pertempuran-pertempuran hebat antara wanita-wanita pelayan dan para pengawal dan anak buah Hwai Kongcu. Kini jelaslah sudah bahwa pelayan-pelayan wanita itu adalah serombongan orang yang menyamar untuk menculik Seng Putri. Dan ternyata mereka itu terdiri dari orang-orang liai, sama sekali bukan lawan para pengawal HWAI, Kong Chu atau anggota-anggota Liong Simpang biasa saja. Hanya tiga orang liai tadi yang dapat mengatasi mereka dan mulailah ada beberapa orang wanita pelayan roboh dan selebihnya lalu melarikan diri dikejar oleh tiga orang itu dan para anak buah Liong Simpang.